Hello teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakal lanjutin lagi game Plunger Roulette-nya ya. Kita akan melanjutkan ini di level selanjutnya, di lorong belakang teman-teman. Siapakah lawan kita kali ini? Apakah dia hidup lagi? Atau ini adalah lawan yang baru teman-teman? Mari kita lihat saja. Yang penting kita dapat money lagi nanti ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung ke permainannya. Let's go teman-teman. Oke. Oh, ada story ya teman-teman. Mobil, oke, masih ngerender. Beku. Kok beku? Santai, Pak. Oke. Tiba dia tahu kita bermain terbaik dan mendapatkan banyak uang teman-teman. Tampaknya Anda tidak memiliki masalah untuk apa tuh? Wah, kita akan bermain game bersama Pak Polisi ini. Oh, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu mendapatkan semua yang ada di koper, teman-teman. Jika dia yang menang, kita tidak bisa keluar dari tempat ini katanya. Kita main di lorong belakang, pantas saja namanya lorong belakang, teman-teman ya. Oke. Masih 3 ronde juga teman-teman. Tapi kenapa dia megang pistol tuh? Oh, officer. Berapa nyawa kita tadi itu? Oh, langsung ada item. 3 item teman-teman. Oke, dapat bandage. Kaca pembesar, let's go. Dapat borgol, oke. Dia dapat bandage sama double damage. Dan disitu ada 1 yang terhubung dan 2 yang kosong teman-teman ya. Coba kita lihat dulu nih. Oh, bisa ditekan gini rupanya. 5-5 teman-teman ya. Oke. 2 yang kosong, 1 yang isi ya. Oke, kalau begitu untuk pertama-tama apa kita harus gambling teman-teman? Benar, harus gambling kan 2 kosong, 1 isi nih. Ya udah kita coba, kita tengah ke kita teman-teman. Gak mungkin dong. Kok apes banget itu 2 lo yang kosong. Astaga, ngejebelin. Aduh. Oke, kosong ya. Ini juga kosong nih. Bisa-bisanya lo 2 kosong, Bupanda pilih 1 yang ada isi coba ya. Apesnya kelewatan coba dah. Oke, nggak bisa dibiarin, nggak bisa dibiarin. Giliran siapa ini? 50-50, Bre. Oke. Oke, giliran Bupanda. Kita isi darah dulu, cuy. Nah. Oke, kalau begitu mari kita lihat. Isinya merah. Kalau gitu mari kita hajar dia cuy kali ini ya. Kita juga harus hilangkan nyawa dia nih. Nah, double damage. Boom. Berani-berani ya kamu melawan saya Pak Polisi. Kamu tidak tahu saya pemenang beruntun ha? Boom. Wow, kalian lihat ada bayangannya terjatuh di belakang bre. Buset. Oke, giliran dia. Dia ambil bandage. Oke. Dan sekarang kita dapat item lagi cuy. Oke, kaca pembesar lagi. Let's go, 2 kaca pembesar. Ujap. 3 yang isi my friend. Oh my god. Apa yang dilakukan? Dia ngintip dong. Aku mengerti. Dan dia pakai apa itu? Bandage lagi. Wah, semua yang Pupanda keluarin. No way. Diikat bre, astaga ini kok lebih pinter ya. Double the match. What? Sebentar, tadi dia itu ngeliat yang ini loh persen Pupanda. Dan dia tekan yang ini bre. Wah gila, ini polisinya lebih jago cuy. Weh. Bentar, bukannya tadi dia ngelihat pakai yang ini ya? Kenapa dia minum yang itu sekarang? Wow, dia sih pinter sih. Yaudah, mumpung ini Pupanda ada 2, Pupanda intip aja ini apa. Oke, nice. Kalau begitu, kita borgol dia kah? Harusnya Pupanda borgol aja sih ya. Ya, borgol aja teman-teman. Kita bakal hilangin 2 nyawa dia lagi teman-teman. Walaupun Pupanda gak pakai palu sih ini. Apa-apa deh, daripada dia pakai kan. Nah. Oke. Okay. Ajar. Let's go. Darah kita harus samakan dengan dia cuy. Oke, okay. Ini Pupanda pindahin lagi atau nggak usah ya?
Kalau gak ada double damage itu agak sayang teman-teman. Tapi palu dia 2 loh bre. Oh my god, Pupana jadi ragu teman-teman. Oh oh, Pupana bingung kita harus pakai yang mana. Kita pakai ini atau pakai ini. Yaudah kita pakai ini aja, kita lempar ke dia. Dan kita hajar lagi darah itu teman-teman ya, let's go. Harusnya benar sih ini ada isi, harusnya tersambung. Oke, okay, let's go. 3 sama teman-teman, let's go. Kita dapat item lagi. Darah please, nice. Oke, okay. Double damage. Oh, apa mana gak dapat double damage dong. 50-50 my friend. Dia duluan kah? Oh no, yang pasti darah Pupana bakal hilang satu nih. Eh dua dong, dia ada double damage. Wah, dipakai dua-duanya ternyata sama dia dong. Oh my god, sumpah dia sih lebih jago teman-teman. GG gaming teman-teman, nyawa Pupana tinggal satu. What? Menyebalkan. Oke, okay. Itu kosongnya nggak apa-apa. Berarti abis ini kita teman-teman ya. Wah, ini item Pupana masih banyak lagi, bandage lagi, tapi Pupana sudah kehabisan space. 3 yang isi, oh my god, cepat duluan. Oke, okay, kita duluan, kita isi darah dulu teman-teman. Oke, okay. Kalau begitu mari kita isi darah lagi. Nah, untung aja ada bandage cuy. Oke, okay. 3 isi kan ya. Harusnya kalau begitu kita pilih ini dulu. Wah, kalau kita lihat yang tidak ada isi enak teman-teman. Jadi kita tahu di mana aja yang isi kan. Kita pindahkan ini cuy. Oke, kita borgol dia. Nice. Ibu Pupana gak ada kesempatan langsung habisin dia loh. Pupana gak ada palu masalahnya teman-teman. Oh my god. Let's go. Aha. Darah tinggal 2, Pupana harus punya palu nih supaya bisa ngalahkan dia. Wow. Atau Pupana pakai aja borgol ya. Tapi borgol dia juga banyak loh bre. Tumpah Pupana dilema teman-teman. Gimana cara mengalahkan dia. Pupana harus gambling kalau kita pindahkan ke dia. Yaudah kita pakai ini aja teman-teman. Nah kita hajar ke sini ya. Oke okay. Wah. Wah. No. Semoga kena yang kosong. Kena yang kosong. Kosong please. Kosong please. Please. Ah gila loh. Mati dong Pupana. Masih hidup. Wah tinggal satu beri darah Pupana. Oh my god. Masih dong. Semoga yang ini kosong teman-teman. Semoga yang ini. Dia double damage lagi coba. Please kosong please. Gila, mati Pupana. Wow. Polisinya jago cuy. Gak kayak yang kemarin loh. Ini Pupana gak bisa sembarangan pakai item loh ya di sini ya. Buset dah. Oke, 3 item. Nice, palu. Palu lagi sama bir. Oh my god. 401 yang terhubung. Oke okay. Menarik, menarik. Oke okay. Kita langsung aja tap tip tip karena kecil kemungkinan langsung kena teman-teman ya. Oke okay. Dia langsung ngintip dong. Oh oh. Oh. Oke okay. Nah ini nih sekarang ini nih. Berarti tersisa 2 yang kosong dengan 1 yang terhubung teman-teman. Kira-kira yang mana nih yang terhubung kan. Wah. Apakah Pupana harus menyelamatkan nyawa Pupana dengan minum ini? Atau kita langsung. Gak usah, kita ambil yang aman-aman aja teman-teman ya. Oke okay, nah. Dia juga kena loh. Kena please. Oke okay, berarti ini harusnya adalah pakai palu gak usah deh. Kita simpan dulu palu kita seperti itu teman. Please isi please. Ya ampun berarti Pupana tekan tadi itu terhubung astaga. Oke okay, nice. Wah gila double damage Pupana banyak bre. 50-50. Siapa duluan? Dia duluan dong kurang ajar.
Sumpah ini dia pinter banget cuy. Wah, diborgol segala lagi ya, nyeselin banget. Oke. Wah, gokil bre. Oke, kalau begitu permainanmu ya, darah pupanya sudah berkurang satu teman-teman. Oke, dia lagi itu kosong ya. Oh my god. Oke, kaca pembesar, kaleng. Oke. Ah, ada dua nih yang kosong nih. Dua yang terhubung. Oke, dua terhubung. Kalau gitu mari kita intip teman-teman. Oke, kalau begitu mari kita langsung hajar dia teman-teman. Kupanya gak ada borgol ya, ngeselin nih. Oke, hajar dia 2 damage. Oke. Boom. Let's go. Darahnya 3-4. Nah, giliran dia nih. Oh, dia cari turn aman teman-teman. Kupanya juga harusnya pakai turn aman nanti ya. Oke, giliran kita lagi. Kita pakai aja juga teman-teman. Nah, kain di sini sangat berasa bergunanya ya. Dia cakep banget loh, ngeselin. Oke, double damage lagi. Nice bandits. Kaleng lagi. Oke, walaupun gak ada borgol. Oke, 401 yang ada isi cuy. Kalau gitu kita bakal isi darah dulu. Sepertinya pemana gak bakal pakai ini terlebih dahulu teman-teman. 401 isi ya. Yaudah, pemana minum dulu. Kita pencet di tengah teman-teman. Nah. Oke, dia isi darah cuy. Dia minum juga. Dia juga takut teman-teman rupanya. Upada juga takut bang. Masalahnya kamu jago ini. Oke, kita habiskan aja botolnya itu teman-teman. Gak perlu disayang-sayang. Itemnya harus kita pakai dengan maksimal. Kena please. Wah, gak kena loh teman-teman. Ini kalau pupanda yang tekan kena kan gak lucu kan. Yaudah kita gambling aja teman-teman kali ya. Yaudah kita gambling aja. Oh, oke. Nice. Nah, borgol. Nice. Oke, good job. Nice. Itemnya bagus. 2 yang kosong, 3 isi. Wah, makin banyak. Kita lihat darah kita dulu. Sekarang pupanda ada 5 nyawa ya. Maksimalnya 5 nyawa, teman-teman. Oke, kalau begitu pertama-tama kita coba cek dulu. Kita survei. Yang mana ini? Yang ini, please. Oke, ini isi ya. Let's go. Langsung kita borgol dia cuy, tanpa basa-basi. Nah, gokil. Nah, oke, kita hajar langsung. Boom, boom. Oke, jadi ini adalah bandage teman-teman. Bagus nih. Mamam. Berarti sekarang tersisa 50-50 teman-teman. Oke, 50-50. Kalau begitu rupanya gambling tekan lagi kah? Oh, kita bisa langsung hajar dia sih teman-teman harusnya nih. Ayo kita cari. Tengkorak. Oke, gak usah basa-basi teman-teman, langsung kita hajar aja ya. Let's go, kita pindahin. Oke. Bye bye. Nah. Gila tangguh banget teman-teman Pak polisi ini. Tingkat kecerdasan dia ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang kita lawan teman-teman ya. Gokil loh. Oke, baru ronde 1 teman-teman itu, buset. Ronde kedua teman-teman. Let's go my friend. Oke, dapat palu lagi, dapat air, dapat kaca, dapat 4 item sekarang bre kita. 202 isi, oke, 50-50 teman-teman. Dan kalau begitu, karena 50-50 kita akan lihat dulu ya. Ini kosong. Wah, kalau pupanda langsung tekan ini ketahuan teman-teman. Apakah pupanda gambling aja ya? Kita gambling aja teman-teman. Kita gambling aja. Please ini. Boom. Oke. Please. Nice. Good job. Oke. Oho, dia juga mengintip dong. Oke. Ah,
berarti yang ini ada isinya teman-teman. Thank you Pak Officer. Boom. Oke oke oke. Dan mamam. Nice 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 nice. Oke oke oke. Kita memimpin sejauh ini teman-teman. Dan itu kosongnya. Oke. Good job. Kita lihat ini isinya lagi. Palu, kaca pembesar. Oke. Oh masih ada satu item. Kaca pembesar lagi. Kita ada dua kaca pembesar teman-teman. Tiga yang kosong, dua yang terhubung. Oke, siapa duluan? Item itu. Mereka menolak. Wow, 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 wow. Buset. Curang banget. Bisa dihilangin loh. Wah. Asem. Upana sampai lupa tadi urutan itemnya berapa dong? Oh my god. Wah, ngeselin sumpah. Udahlah, kita coba lihat dulu teman-teman. Please yang terhubung please. Oke, okay, let's go. Kita bisa menangkan ronde kedua ini teman-teman. Kita pindahin item kita bisa dihancurin sama dia. Lupa saja dia bobo pistol ya. Hmm. Let's go. Oke. Okay. Kalau pada udah tahu pada tetap aja. Benar enggak ya? Let's go ronde ketiga teman-teman. Wah, ini dia ronde terakhir ya. Buset. Oh oh, santai santai. Wah, dia mengamuk. Oh, saya masih petugas polisi. Oh, apa ini? Dia semakin mengamuk teman-teman. Jadi dia terima dia kalah kah? Oke, dapat bandage, dapat ini. Wah, rupanya nggak ada palu ya. Oh oh, 50-50 teman-teman. Woi, asem banget. Wah, karena rupanya nggak ada palu. Ini penting banget untuk kombinasi dengan palu teman-teman. Kalau gitu kita minum aja ya. Oke, Pupanda ada dua minuman. Dia ada dua bandage lagi tuh. Ngeselin, kita nggak bisa ngancurin punya dia dong. No way. Wah, tahu-tahu ayan deh ya. Wah, asem juga teman-teman. Oke, ayo dong. Wah, Pupanda sih menegangkan ini rasanya. Nice. Kombinasi itemnya bagus, tapi ini Pupanda takut dia tebakin lagi teman-teman. Wah, dua yang terhubung. Bang, 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 jangan tembak. Aduh, aduh. Oke, okay. Untung aja ya item yang ditembak yang kembar ya. Oke, okay. Dua yang terhubung kan tadi kan. Nah, ini satu yang terhubung. Oke, okay, let's go. Kalau gitu, kita pindahin teman-teman. Kita borgol dia. Nah. Oke, okay, nice. Wutah, boom, oke, okay. Kita hajar ya teman-teman. Tapi dia ada dua bandage lagi loh, ngeselin. Oke, okay. Ini dia. Giliran Pupanda lagi. Nah, Pupanda nggak tahu lagi nih, item mana yang terhubung atau enggak nih. Udah kita pakai ini aja ya demi keamanan nyawa Pupanda. Masalahnya setiap Pupanda pakai ini dan Pupanda pilih, Pupanda itu tekan. Yang harusnya Pupanda nggak tekan teman-teman. Ngeselin. Wah, ada pakai bandage dong. Please semoga ini kosong. Semoga ini kosong masih di borgo loh. Enggak dong. Astaga, kalian lihat. Ini curang banget AI-nya ya. Waduh. Tahu-tahu aja deh itu ke kita langsung pindahin coba. Oke, okay, nice. Aduh. Aduh. Ditembakin lagi kak, tiga yang terhubung coba teman-teman, astaga. Aduh. Oke, satu doang. Masih terborgol. Wah, gila bre, bre. No way. Astaga. Dipindahin lagi teman-teman. Di double the match. Wah. Asem. Gila, gila, gila. Bener-bener jago loh dia ya. Wah, kayak lihat darah Pupanda, bre. Oh my god. Oke, kita pakai dulu nih. Nyawa Pupanda yang sangat berharga ini. Aduh. Oke, kita pindah aja teman-teman. Kita gambling ya. Kita bakal simpan dulu item ini sementara nih.
Cup, cup, cup ke Bang Ucup. Nih. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, setidaknya darah berkurang. Oh, rupanya 6 sekarang nyawanya ya. Dia. Lihat lagi, coba ya. Aduh. Diborgor lagi kah? Oh. Oh, berarti ini ada isi dong harusnya. Iya dong. Tadi kan satu aja yang kosong, teman-teman. Sigar pupana sih. Nah, oke. Okay. Nice, agak error rupanya dia teman-teman. Thank you bang. Agak error rupanya dia ya. Oke, okay. Kaca pembesar double damage. Oke, okay. Please jangan hancurin kaca pembesar pupada. Oke, okay, satu yang kosong. Jangan hancurin kaca pembesar dengan double damage. Ah, oh, oke, okay. Masih aman, masih aman. Oke, okay. Dia gambling teman-teman. Kalau gitu pupada isi darah dulu. Oke, okay. Pernah lihat ke sini, ini terhubung. Let's go. Kalau gitu kita lempar turn ke dia. Nah, kita hajar. Boom! Buset, borgol yang kalian lihat banyak banget teman-teman. Oke, okay. Boom! Oke, okay, darah dia sudah tinggal 2. Dia nggak ada bandage teman-teman. Nah, ini pernah nggak tahu ini apa? Meledak juga kah? Oh, kosong bre. Oke, okay, palu lagi. Bandits, minuman, minuman. Oke, okay. 50-50, 2-0, 2 isi ya. Oh no. Oke, okay, untung aja satu doang teman-teman. Jadi dia hancurinnya kembar doang sepertinya ya. Oke, okay. Ini pupanda isi darah dulu dah ya. Apakah pupanda bakal gambling teman-teman demi kemenangan ini? Wah, pupanda ragu juga sih. Gak apa-apa, kita coba teman-teman. Kalau pupanda berhasil, kita bisa langsung menang nih ya. Ayo dong. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Yang mana akan bawa pupanda ke kemenangan? Please. Please. Let's go. Cap, cip, cup is the winner. Wah, serem banget kalah teman-teman. Dia jago banget, sumpah dah. Let's go, 4.500 dead or alive, officer smiley cuy. GG, kita dapat 4.636.000, yang mana 1 jutaan lebih banyak daripada yang kemarin ya. Tapi ini berasa banget susah teman-teman ya ini. Vibesnya juga lebih menegangkan loh. Gokil sih game ini teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Dan apakah masih ada chapter baru yang terbuka? Coba kita lihat. Tidak ada teman-teman. Tuh benar. Selisih 1 juta teman-teman ya. Semoga aja ini ada update lagi yang baru sih teman-teman ya. Karena yang ini lumayan seru sih. Ada 2 mode dan tingkat kesulitannya berasa banget berbedanya teman-teman ya. Gokil sih. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk game Plunger Roulette-nya kali ini ya. Thank you banget teman-teman buat kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman dan juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.